Penampilan istri Kaisang Pangarep Erina Gudono tidak luput menjadi sorotan publik, terlebih setelah perempuan asal Yogyakarta itu menjadi menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sehingga dalam beberapa kesempatan, penampilan Erina Gudono kerap mencuri perhatian publik. Bahkan tak sedikit netizen yang menyebut penampilan Erina Gudono begitu paripurna dengan padu-padan busana hingga aksesoris untuk menunjang penampilannya. Satu di antaranya saat finalis Putri Indonesia 2022 itu memakai kacamata bernuansa gelap. Menurutnya, banyak yang penasaran karena model kacamatanya tersebut unik. Lantaran dipakai Erina Gudono, banyak yang mengira kacamata tersebut dari brand mewah dan harganya pasti mahal. Penampilan Erina Gudono pun mendapatkan banyak pujian, terlebih saat diketahui jika harga kacamata tersebut bisa dijangkau. Erina Gudono mengatakan jika kacamata yang dipakainya dibeli secara random dengan harga sekitar Rp70.000 saja. Erina Gudono mengaku jika dirinya tidak begitu mempersalahkan soal merek selagi ia merasa nyaman untuk memakainya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!